Padang ini juga sebagai stasiun Paledang nih guys. Ini bakal besar guys karena sudah akan ada lebih dari dua rel ya. Karena biasanya stasiun penghujung atau stasiun awal akhir pasti lebih dari dua rel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi dengan channel saya di channel Angga Triansa. Hari ini di hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 guys. Saya akan kembali mengabarkan update terbaru progres double track kereta api Bogor Sukabumi guys. Ya seperti lihat guys, saya ada di stasiun Paledang guys. Itu stasiun Paledang yang baru nih guys. Nih yang lama soalnya sudah dibongkar ya guys. Ini nanti stasiun Paledang ini juga sebagai stasiun Paledang nih guys. Ini bakal besar guys karena sudah akan ada lebih dari dua rel ya. Karena biasanya stasiun penghujung atau stasiun awal akhir pasti lebih dari dua rel, jadi pasti di sini akan ada beberapa rel, minimal 4 lah ya. Jadi ini luas banget guys. Ini rumah yang dulu sempat saya review terus ya, kapan dibongkarnya, sekarang sudah dibongkar dan sudah jadi tanah rata banget guys, malah lekuk ya guys karena udah di ini juga nih, dikeruk nih guys. Ini mau jadiin apa ya guys ya, dikeruk ini. Biasanya kalau dikeruk ini nanti akan dicor guys, atau mau dibuatkan aliran air, saluran air ya. Itu mungkin sampai sini guys updatean saya di sini. Ini juga banyak apa tuh guys, banyak truk-truk ya, mungkin pengangkut tanahnya guys. Ini ngangkut tanah, ini tanah segini banyak banget nih, jadi harus banyak truk juga nih. Ini lagi dicuci truknya karena kotor kali ya. Oke, jangan lupa sampai sini dulu ya guys ya. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe channel YouTube saya agar saya tetap semangat dalam mengupdate double track kereta api Bogor Sukabumi ini guys. Dadah guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.